Untuk hari ini kita memfasilitasi pemeriksaan rapid menindaklanjuti situasi yang terjadi belakangan ini. Tadi sudah cukup banyak yang rawuh hampir semua, hanya ada beberapa yang berhalangan. Itu ada 3 yang berhalangan, itu pun dikarenakan karena sedang tidak enak badan. Nanti insya Allah akan kami tindak lanjuti di hari berikutnya apabila memungkinkan. Dari kesemua yang sudah kami periksa, 3 diantaranya kami lanjutkan dengan pemeriksaan lebih lanjut untuk PCR. Yang selain itu ada 1 rapid antigen yang positif, nanti akan kami juga tindak lanjuti dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya sebisa kami. Kemudian untuk selain itu, alhamdulillah doa restu panjenengan sedoyo, hasilipun antigennya negatif. Artinya ditegaskan lagi, dari 48 satu positif. Ya, satu positif. Yeah. Kemudian ada beberapa yang kami tindak lanjut untuk pemeriksaan PCR. Karena dikarenakan ada gejala. Ada gejala. Betul. Tapi hasilnya? Hasilnya belum. Tiga itu tidak di rapid ketiganya. Langsung ke PCR. Jadi nanti kita nunggu hasilnya nggih. Ya, oke, nggih. Pak, terkait tracingnya untuk yang kasus terutama yang di SMA Negeri 1 Gunung, perkembangannya seperti apa? Ya, untuk tracing kita sudah melaksanakan semua, baik dari itu sampai ke keluarga dan sebagainya. Hari-hari kemarin sudah kita tindak lanjut. Alhamdulillah sebagian besar juga hasilnya baik. Untuk hasil-hasil yang sekiranya perlu kita tindak lanjut sudah kita tindak lanjut. Baik untuk di isolasi mandiri, di Technopark, maupun pelayanan yang lain. Sampai sekarang tidak ada penambahan, hanya 9 kasus positif ya, itu? Untuk saat ini, alhamdulillah doa restu panjenengan tidak ada penambahan sama sekali, dan harapan kita dengan dukungan panjenengan sedoyo, semoga ini bisa segera berlalu.